Kejadian barusan saja nih di pom bensin Cisarua nih. Kebakaran salah satu sepeda motor sempat terjadi di salah satu SPBU kawasan Desa Lewimalang, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor. Kebakaran diduga diakibatkan karena korsleting listrik. Peristiwa itu terjadi pada sekitar pukul 18.30 menit waktu Indonesia Barat. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran tersebut. Kapolsek Cisarua Kompol Supriyatno menyebutkan, api bisa segera dipadamkan. Saat ini, operasional SPBU tersebut juga telah berjalan normal seperti semula. Sebelumnya, sebuah video viral kebakaran di SPBU yang berada di ruas jalur utama kawasan Puncak. Kebakaran tersebut membuat salah satu motor hangus terbakar. Sejumlah warga yang menyaksikan kebakaran itu tak dapat berbuat banyak. Meski berbagai upaya dilakukan untuk bisa memadamkan api, namun api terus membesar. Warga sekitar pun heboh dan berbondong-bondong keluar rumah untuk menyaksikan kebakaran tersebut. Kebakaran hebat itu pun direkam warga dan beredar di media sosial. Dalam video yang beredar, dijelaskan kebakaran itu terjadi di SPBU Hankam di Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor. Terima kasih telah menonton, jangan lupa like, share, subscribe, dan klik lonceng ya!